Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2022 mendatang, pihak kepolisian Resort Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan vaksinasi massal. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Tantia Sudirajati tersebut terlaksana atas kerjasama yang dibangun pihak kepolisian dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo, Jumat 17 Juni 2022. Pada pelaksanaan vaksinasi tersebut, pihak Polres dan Dinas Kesehatan Kota Palopo menyediakan 300 dosis vaksin, mulai dari dosis 1 hingga 3, sesuai dengan jumlah masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Selain menyediakan 300 dosis vaksin untuk masyarakat, Polres Kota Palopo juga memberikan bingkisan berupa minyak goreng kepada warga yang mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang digelar Polres Palopo kerjasama dengan Dinkes. Kegiatan vaksinasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi guna meningkatkan imun agar masyarakat tidak mudah terpapar virus. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Fajrin, Jurnal TV, mengabarkan. Alhamdulillah, kami dari Polres Palopo melaksanakan vaksinasi serentak. Ya, dilaksanakan di Aula Polres Palopo dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-76. Kalau sasarannya, Bang, apakah berlaku umum bagi masyarakat atau bagaimana? Untuk sasaran semua masyarakat. Ya, semua masyarakat termasuk masyarakat umum. Kami juga menyiapkan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang datang vaksin berupa minyak goreng 1 liter per orang. Terakhir, Bang, harapannya pada vaksinasi ini kepada masyarakat? Harapan kami supaya masyarakat, mari kita bersama-sama ya, melaksanakan vaksin, apakah berupa vaksin 1 dan 3, karena itu ada salah satunya untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini.